Siapa yang tidak kenal dengan aktris yang satu ini? Wajahnya kerap menghiasi industri perfilman Indonesia pada era tahun 70-an bersama Benyamin S. Puluhan judul film telah ia bintangi, di antaranya Ratu Amplop, Cyrano, Warung Pojok, dan masih banyak lagi. Di balik kepiawaiannya dalam berakting, Ratmi atau Suratmi merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan. Semasa hidupnya, Ratmi pernah ambil bagian menjadi anggota barisan Sri Kandi atau Laswi dengan pangkat Sersan II. Ratmi meninggal dunia pada tahun 1977 dan jenazahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata dengan upacara kenegaraan.